warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kesehatan Tinggi Nusa Tenggara Barat atas nama pribadi dan pimpinan beserta seluruh staf Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020. Terus bekerja dan berkarya. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zulkifli Mansah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, ucapkan selamat Hari Bakti yang ke-60 untuk Adiaksa. Terus bergerak dan terus berkarya, dan sebagai salah seorang keluarga besar dari Kejaksaan, saya sangat bangga dan merasa terharu menjadi pemimpin Nusa Tenggara Barat ini, bisa menjalin kerjasama yang luar biasa dengan Kejaksaan Tinggi, juga teman-teman di Kejaksaan Negeri di Kabupaten Kota. Terus terang, NTB yang kita inginkan adalah NTB yang ramah terhadap investment, ramah terhadap investasi, dan alhamdulillah dengan sinergi dan kerja yang luar biasa hangat dengan keluarga besar Kejaksaan, alhamdulillah investasi di NTB ini menemukan lingkungan yang begitu nyaman dan menyenangkan. Sekali lagi, selamat untuk keluarga besar Kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-60 tanggal 22 Juli 2020. Polisi dan jaksa bersahabat. Polisi kuat, jaksa hebat. Terus bergerak dan berkarya. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Kami, keluarga besar Korem 162 Rebakti, mengucapkan Dirgahayu Adiaksa ke-60. Semoga tetap jaya dan terus berkarya, terus bergerak. Harapan kami semakin profesional, dicintai dan mencintai rakyat. Terima kasih. Kami, keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-60. Semoga Adiaksa terus bergerak dan berkarya. Harapan kami, semoga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat semakin maju dan sukses
dalam pelayanan masyarakat. Thank you.
Lapor, ziarah Taman Makam Pahlawan dalam rangka peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020. Siap, dilaksanakan. Lanjutkan. Pimpinan lengkap dan diikuti oleh Pornaja juga, dan dari Pangkasuan semua ada di Kejadian NTB. Kita bertempat di halaman kantor Kejadian NTB. Ya. Oke. Masih Pak Kapus. Lanjut, lanjut. Oke, matur nuwun, salam ke semuanya. Pak Kapus, Pak Kajati. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum.